Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pilihan Raya Negeri Sabah memang sekarang ini adalah menjadi tumpuan seluruh Malaysia. Tumpuan seluruh Malaysia. Apa tidaknya Sabah ini adalah tempat ataupun tempat yang selalu menentukan, negeri yang selalu menentukan di peringkat persekutuan siapa yang akan memerintah seterusnya. Siapa yang dapat ambil hati Sabah Sarawak, dia ada harapan jadi pemerintah di Putrajaya. Okey, baik. Ada kawan tanya tadilah pendapat saya, apakah gabungan yang bakal menang di pilihan raya negeri pada kali ini? Apakah gabungan? Okey. Saya beritahu terus terang saja. Gabungan yang patut untuk diperhatikan. Yang pertama ialah warisan Barisan Nasional. Kalau betul-betul Bung Mukhtar dan Syafi Afdal bergabung, kalau betul-betul diorang bergabung, memang gabungan ini gabungan yang cukup kuat. Walaupun ya tidak dinafikan, memang ada sentimen di Sabah sekarang, sentimen yang mahu ada autonomi penuh dalam berpolitik. Tapi jangan lupa, UMNO Barisan Nasional masih kuat di Sabah. Ada masih banyak kerusi UMNO di Sabah. Dan dengar-dengar kata ramai sudah bekas-bekas penyokong UMNO yang rindu zaman-zaman UMNO di Sabah. Jadi kita tolaklah sentimen yang anu itu. Tapi kita mau tengok sajalah, kita mau tengok mana yang kuat kan kalau gabungan. Jangan pula saya sokong kamu bilang saya sokong UMNO Warisan. Belum tentu. Saya tidak kata sokong diorang atau saya tidak sokong diorang. Saya hanya kata belum tentu. Okey. So itu yang pertama. Kedua, pastinya gabungan PJRS dengan JRS lah, untuk gabungan rakyat Sabah. Parti-parti yang ada dalam JRS memang of course itu pilihan. Okey. Itu adalah yang kuat. Cuma saja sekarang ini memang betul-betul yang merosak permainan politik sekarang ini adalah isu rasuah yang hot, yang panas sekarang di pasaran, yang sekarang diperdebatkan, yang sekarang didedahkan. Itulah yang betul-betul merosaklah. Tapi jangan silap. Mereka adalah kerajaan. Selalunya kerajaan ini susah ditumbangkan, kecuali dulu ada satu sejarah terbukti berlaku dengan cukup hebat apabila Warisan dan gabungannya pada ketika itu berjaya menumpaskan UMNO yang memang dianggap hampir mustahil untuk ditumpaskan, tumpas juga. Adakah mereka akan membuat satu lagi comeback? Kali ini bekas seteru dan bekas seteru bergabung menjadi satu gabungan politik yang cukup kuat. Okay, so pilihan saya yang pertama, gabungan yang saya nampak kuat dan boleh menang ialah Warisan dan Barisan Nasional. Okay, so gabungan kedua ialah JRS lah. Okay, gabungan kedua of course JRS lah. Saya nampak JRS pun kuat, ya, pun kuat juga. Okay, tapi jangan lupa kepada parti-parti politik yang tidak bergabung pun boleh menang juga. Okay, kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari. Sekarang tengah hari. Baru tadi tengah tunggu masa untuk ambil anak, tiba-tiba saya terbaca satu headline. Satu headline berita. Sanusi takutlah itu sudah. Baru kau tahu tinggi rendahnya dunia ini, langit ini besar atau tidak dunia ini, baru kau tahu. Bila dia sudah kena saman 1 bilion, ambil kau. Mungkin dia tidak takut kalau 50 ribu, mungkin dia tidak takut kalau 200 ribu. Tapi kalau kena saman 1 bilion, cepat-cepatlah Sanusi cari jalan.
supaya dia selamat. Ah, akhirnya Sanusi tampil. Ah, ini saya sisipkan lah. Saya sisipkan kepada Anda jawaban Sanusi. Sanusi kata, kenyataan itu bukan ditujukan untuk DSAT Group. Habis soalan saya, senang saja. Kalau bukan kepada DSAT, kepada siapa pula? Kepada siapa pula? Ketika kenyataan dikeluarkan oleh Sanusi, ketika itu siapa yang berkenan? Siapa yang berkenan? Ah, ada lagi kah orang selain daripada DSAT yang kemungkinan besar ditujukan kenyataan itu oleh Sanusi? Ah, itu saja soalan dia. Kalau bukan DSAT, habis kepada siapa? Ah, coba kalau tidak kena saman, mungkin dia tidak cakap begitu, mungkin. Tapi kerana sudah kena saman 1 bilion. Kena saman 1 bilion ringgit. Apa-apa kedana lah Sanusi kali ini. Memang dia jual gadai lah segala tin milo kah, kereta kah, habislah. Miskin lah kau. Memang papa kedana habis. Bukan dia papa kedana, bankrupt, muflis. Dan bagus lagi saya mungkin lebih kaya dari Sanusi selepas itu, sebab 1 bilion hutang. Aduh, macam mana mau bayar itu? Saya pikir sampai mati pun tidak dapat bayar. Oke, jadi Sanusi bilang dia punya alasan untuk coba lari daripada kena saman. Dia bilang kenyataan itu bukan ditujukan kepada DSAT Group. Iyalah, betul juga kalau dia cakap begitu, itu hal dia lah. Tapi kita sebagai pembaca, sebagai pemerhati, sebagai rakyat negara Malaysia, kita perlu penjelasan yang lebih baik. Penjelasan yang lebih baik. Penjelasan habis itu kalau bukan kepada DSAT Group, kepada siapa? Itulah penjelasan yang rakyat mau. Sebab semua orang boleh cakap. Semua orang boleh cakap apa yang dia mau cakap untuk bebaskan diri, lepaskan diri daripada dia punya saman tu. Semua orang boleh cakap. Tapi masalahnya ialah bagaimana untuk dia mau buktikan kalau dia kata itu bukan untuk DSAT, habis kepada siapa? Jadi rasanya DSAT sudah DSAT sudah tekad, sudah nekat, sudah bernekad untuk tetap menyaman Sanusi 1 bilion. Jadi begini, yang terbaik ialah untuk mengetahui kebenaran, teruskan saja saman, nanti lawan di mahkamah. Jadi nanti Sanusi akan beritahu itu ditujukan untuk siapa. 1 bilion tuh patutlah takut. Kalau saya pun kalau kena saman 1 bilion, woi begegar lutut. Mana yang dah begegar? Kalau 1 bilion, woi teruk tuh, matilah aku. Matilah paci, mau cari mana 1 bilion. Oke, so kita tunggulah apa seterusnya. Dan yang tadi suara rakyat, bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.